Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan memberikan tips cara untuk mengobati sakit mata secara alami. Nah, di depan saya ini adalah daun sirih. Daun tanaman yang satu ini memang terkenal memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh manusia. Daun sirih ini sering sekali digunakan sebagai obat-obatan tradisional untuk mengobati berbagai jenis penyakit. Daun sirih ini juga sangat ampuh sekali untuk mengatasi sakit mata secara alami tanpa menimbulkan efek samping. Cara menggunakan daun sirih ini sebagai obat alami sakit mata sangat mudah sekali, yaitu Anda hanya memerlukan beberapa lembar daun sirih. Namun sebelum video ini dilanjut, buat kalian yang belum berlangganan channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi kalian agar kalian tahu ada video terbaru dari channel ini. Pertama-tama Anda siapkan dulu daun sirih secukupnya, lalu cuci daun sirih tersebut hingga benar-benar bersih. Kemudian Anda bisa merebusnya dengan menggunakan air bersih secukupnya. Sakit mata memanglah bukan termasuk ke dalam jenis penyakit yang berbahaya. Akan tetapi jika terserang masalah sakit mata, dapat mengganggu aktivitas Anda sehari-hari. Hampir di seluruh aktivitas manusia dalam sehari-hari membutuhkan kinerja mata yang sangat prima. Menjalani sebuah aktivitas ketika mata Anda terserang masalah sakit mata bisa sangat menyebalkan dan tidak nyaman sekali. Banyak sekali cara yang bisa Anda lakukan untuk dapat mengobati sakit mata, baik itu pengobatan secara medis maupun pengobatan secara alami atau tradisional. Langkah selanjutnya adalah tunggu sampai rebusan tersebut mendidih. Setelah itu Anda angkat dan biarkan dulu sampai dingin. Setelah itu ambil air rebusan dari sirih tersebut. Anda bisa menggunakan air rebusan daun sirih tersebut untuk mengobati sakit mata dengan cara diteteskan ke bagian mata yang sakit, atau Anda bisa meniru cara saya untuk mengobati sakit mata. Lakukan cara ini dengan rutin setiap hari sampai sakit mata Anda benar-benar sembuh. Insya Allah dalam hitungan jam sakit mata yang kita derita akan sembuh total. Nah, demikianlah informasi dari video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalian yang saat ini menderita sakit mata, saya doakan semoga lekas sembuh. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol subscribe dan bagikan ke teman media sosial kalian. Saya mohon undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's caught in the crossfire.